Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Sebelum terjadinya Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Isaf dan Nailah. Tahukah kita asal-usul kedua nama patung berhala tersebut? Isaf dan Nailah adalah seorang laki-laki dan perempuan yang menjalin kasih dan melakukan perzinahan di depan Ka'bah dan dikutuk menjadi batu. Isaf adalah seorang laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh hati kepada Nailah yang tinggal di Mekah. Ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah menolak. Karena tidak direstui orang tua Nailah, maka keduanya melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu, momen yang paling memungkinkan untuk ketemuan adalah musim haji. Keduanya, Isaf dan Nailah berjanji untuk bertemu di depan Ka'bah dan pada malam harinya, keduanya sepakat berzina di depan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengutuk mereka menjadi batu. Pada saat itu, kondisi Mekah pada malam hari sepi dan tidak ada aktivitas tawaf. Keesokan harinya warga Mekah dan masyarakat yang melakukan tawaf kaget dan akhirnya meletakkan patung Isaf di Bukit Safa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Ini dilakukan sebagai bahan pembelajaran untuk generasi berikutnya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah. Mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu." Pada masa Amru bin Luhai berkuasa, keduanya diletakkan di depan Ka'bah dan memerintahkan masyarakat sekitar untuk menyembah keduanya. Siapakah Amru bin Luhai? Dalam catatan sirah disebutkan bahwa Amru bin Luhai disebut sebagai bapak kemusyrikan dan Rasulullah pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amru bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat, karena dialah orang pertama yang mengganti agama Ibrahim. Hai Aksam, aku melihat Amru bin Luhai bin Koma'ah bin Kinzi menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau dengannya dan dia denganmu." Aksam berkata, "Barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak, karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah, dan melindungi Ham." Hadis riwayat Bukhari. Amru bin Luhai sebetulnya orangnya sangat baik, ringan tangan dan selalu membiayai keperluan jamaah haji sendirian. Sehingga oleh masyarakat pada saat itu dianggap sebagai wali atau ulama. Namun Amru bin Luhai tidak memahami agama Ibrahim secara benar. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk perniagaan. Di sebuah tempat bernama Balka, ia bertemu suku Amalik yang mendengarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah patung-patung dengan sebutan Allah. "Apa yang sedang kalian lakukan?" kata Amru bin Luhai. "Patung-patung inilah yang memberikan kami makan, minum, dan kekuatan sebagai penolong tatkala dimintai pertolongan, serta pemberi hujan tatkala dimintai hujan, dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kami kepada Allah," jawab masyarakat setempat. Lalu kata Amru bin Luhai, "Coba berikan satu patung untuk saya bawa ke Mekah, karena di Mekah kami kesulitan air." Patung itu dibawa Amru bin Luhai ke Mekah bernama Hubal. Setelah itu, Amru bin Luhai juga memerintahkan masyarakat untuk membuat patung-patung berhala sebagai pertama,
ciri masing-masing suku. Artinya setiap suku pada saat itu mempunyai patung yang berbeda-beda, seperti patung Hubal, patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wood untuk suku Kal, patung Sua untuk suku Husail, Yagus untuk suku Thoi, dan patung Yauk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata untuk jamaah yang menjalankan haji. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini bertahan hingga Rasulullah membebaskan Mekah dari pengaruh kemusyrikan pada tahun ke-8 Hijriah. Proses kejahilan ini berlangsung hingga 5 abad. Bayangkan berapa banyak manusia yang musyrik akibat ulah Amr bin Luhai ini. Padahal sebelum dia hadir di Mekah, pengaruh Ibrahim dan Ismail di Jazirah Arab sangat terjaga. Islam diagungkan dan dijalankan oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.